Isri. Di video saya yang sekarang ini, saya akan menjelaskan komparasi tentang harga apartemen di Barcelona dan di Indonesia. Sebagai info, dulu saya sempat bekerja di Jakarta Timur di perusahaan tentang apartemen developer. Mereka membangun apartemen di beberapa wilayah di Jakarta, salah satunya di Jakarta Timur. Sekarang di Jakarta Selatan juga. Saya bekerja di tahun 2016 sampai 2017, satu tahun setengah saya lupa. Saya di bagian promosi. Nah, kebetulan saya sekarang ada kesempatan pindah ke Barcelona dan saya mencari apartemen. Jadi dalam beberapa bulan kemarin saya tinggal di mertua karena dalam beberapa bulan itu saya belum menemukan apartemen yang cocok untuk saya dan istri. Kebetulan kemarin saya dipertemukan dengan owner yang baru membangun apartemen dari nol, dari flatland sampai sekarang jadi. Nah, saya bersama istri request sama mereka bahwa apartemennya dicat warna putih semua. Kenapa? Supaya pencahayaannya benar-benar rata dan flat untuk keperluan kita gitu. Salah satunya adalah saya berada di ruangan ini, ruangan yang sangat putih semua dindingnya dan semua nanti kita bawa tour untuk kalian. Ini yang akan menjadi studio kita kedepannya karena kita happy banget sampai saat ini kita memberanikan diri untuk membuka YouTube channel dan semoga YouTube channel kita bermanfaat untuk kalian. Oke, langsung. Berapa sih harga apartemen di Barcelona? Nah, ini sangat menarik. Sebenarnya agak nggak jauh berbeda dengan di Jakarta ya, karena saya waktu itu di Jakarta berkisar sebulan di antara 5 juta sampai 10 juta di Jakarta. Dan sekarang saya di Barcelona harganya sekitar 650 euro sebulan atau sekitar 10 jutaan koma. Untuk saat ini ya, dikonversi sekitar 10 jutaan itu. Maaf suaranya agak mendengung karena ini benar-benar baru, belum ada perdam atau apa-apanya. Apa namanya tadi, Jen? Echo atau ya itulah gitu. Oke, ini kebetulan kita momennya sangat tepat bikin video ini karena kita akan kedatangan barang dari IKEA. Kemarin kita 2 hari, 3 hari yang lalu, 2 hari ya? Iya. 2 hari lalu kita membeli sesuatu dari IKEA dan mereka mungkin sekitar 10-15 menit lagi mereka akan datang. Kita lihat nanti. Oke, sekarang kita akan kasih tour sedikit tentang apartemen kita ini. Luasnya berapa ya? Kemarin saya lupa. Nanti kalian melihat sendiri aja, perkirakan sendiri aja. Nah, ini istri saya di sini dong. Istri saya dari pagi beres-beresin, terus apa namanya? Persiapkan segala macamnya. Saya di rumah ngedit. Oke. Saya kenapa saya baru pindah di sini karena kemarin ketika saya pindah ke Barcelona, punya kesempatan ke Barcelona, saya tinggal di rumah mertua beberapa bulan karena belum menemukan apartemen yang cocok. Kebetulan kita sekarang menemukan dan sangat happy. Yeah. Oke, saya bawa kamu ke teman-teman semua. Saya bawa teman-teman semua keliling-keliling apartemen kita. Oh ya, ada tapi satu di sini belum ada apa-apa ya. Maksudnya masih kosong. Kita baru mau pindah ke sini dan kita belum masukin apa-apa. The yeah. Basic. Oh ya, saya sedikit kaget dengan rule atau culture di sini bahwa kalau kita di Indonesia kalau kita ke rumah orang atau kita bertamu ke rumah orang, si tuan rumah tidak membawa kita keliling rumah, cuma jam rumah tamu atau ya di ruang tamu gitu. Tapi di sini ketika kita punya teman atau kita ke rumah saudara kita di sini, mereka akan memperkenalkan satu persatu part atau ruangan yang mereka punya. Dari toilet, kamar mandi, library mereka, room tempat tidur mereka, kamar mereka, terus dapur mereka, semuanya termasuk kamar anak-anak, terus tempat cuci piring mereka kasih tahu.
saya sedikit kaget, tapi ternyata di sini adalah culture di sini gitu ya, budaya di sini. Sekarang saya akan perlihatkan kalian kira-kira seperti apa ruangan apartemen kita. Tapi tidak terlalu bagus, tidak terlalu jelek juga, tapi sampai di poin ini kita sangat bersyukur banget bahwa kita memberanikan diri untuk mandiri dan independen, kami berdua minta supportnya juga untuk YouTube ini. Kalau kenapa kita show the rumah di sini? Hmm. Bukan untuk show off, karena banyak rumah simple banget, nggak ada apa-apa, banyak rumah basic banget, tapi di sini udah kayak emang normal. Mau ke rumah orang tua pertama kali harus dikasih tahu, nggak tahu kenapa. Ya budayanya emang ketika saya bertamu ke rumah teman-teman, misalkan teman-teman akan mempersilakan, hey bay, selamat datang di rumah saya, ini rumah saya, ini kamar mandinya, ini ruang tamunya, ini misalkan musholanya, atau ini misalkan perpustakaan saya ya. Itu sangat-sangat mungkin untuk kayak welcoming aja, kayak you are welcome to my house, you can use the toilet, you can use anything you want. Oke, sekarang gak lama-lama kita akan tunjukin satu persatu sambil nunggu dari IKEA datang, para IKEA datang nganterin staff kita. Saya akan tunjukkan satu persatu ruangan kita yang kita punya ya. Kita mulai dari ruangan pertama ini yang akan menjadi studio kita kedepannya. Oke, ini adalah ruangan yang akan menjadi studio kita nanti. Ya, di sini nanti ada meja. Jelasin, ya. Di sini ada meja kerja, meja untuk laptop. Di sini ada kursi, terus di sini kayak rak untuk untuk dokumen, untuk semua. Pokoknya ini ruang kerja, ruang kreatif kita. Oke, kita bikin turnya dari pertama masuk aja pintu ya. Oh ya. Kita nyalain dulu lampunya. So if we go inside, we'll find the corridor. Ini apa namanya? Koridor. Koridor. Yeah. Oke, ini pertama tadi. Studio. Kita puterin dulu. Ini studionya. Di depan studio kita kamar mandi kita, toilet kita. Oke. Okay. We are still cleaning. Kita masih bersih-bersih. Kamar mandi kita. The shower. Sebenarnya detailnya enggak jauh beda dengan di Jakarta. Maksudnya detail-detail kebutuhannya gitu. Cuma emang finishingnya di sini lebih sangat. I think is very good. Ya, yeah, finishing di sini akan lebih detail ya, lebih bagus itu. Oke, okay, ini dapur kita. Maybe mungkin bisa jelaskan. Jelaskan ya. Di sini itu penting banget oven. Punya oven. Di sini semua rumah punya oven karena kita suka apa ya, kayak masak kue, masak ikan pakai kentang, simple banget. Apa, olive oil? Ya, olive oil. Dah, cukup kentang, olive oil, lemon, dah masukin. Ini kompor I don't know, vitro. Elektronik. Kita nyalain, kita punya 3 tempat. Misalkan saya pilih ini. Dan saya bisa pilih temperaturnya. Ini 9 paling maksimum itu untuk panas banget, 8. Ya pokoknya kayak gitu. Nah, ini baju. Mesin pengering baju. Ya, dryer. Ini mesin cuci. Ini kecil, masih apa kecil, enggak terlalu besar untuk 6 kilo karena kita berdua doang, jadi enggak, maksudnya udah cukup. Ini ada juga untuk pilih berapa lama dan ya, materialnya. Oke, okay. The fridge. Kulkas. Di sini juga penting. kita ada tempat ini sama tempat untuk freezing. Kayak misalkan mau taruh ikan atau apa. Ya. Oke, okay, ini living room.
ruang tamu, ruang tamu, ruang TV. Tamu, ruang TV. Di sini biasanya ininya mas di mix kitchen, dapur sama ruang tamu. Kalau apartemen biasanya kayak gini. Kita belum ada apa-apa, masih tunggu truk dari IKEA. Nanti kita punya sofa di sini, terus TV di sini. TV sana. Iya. Dan ininya masih kita belum di apa namanya? Di assembly, dipasang. Assembly. Kursi, set kursi sama meja. Dan ya kita mau dekorasi pakai itu aku apa happy banget. Rencananya mau dekorasi ini semua pakai foto dari Bayu. Jadi kita akan frame semua foto dari Bayu dari tripnya kayak kemarin tripnya Bali. Aku pengen banget punya apa namanya rice fields, apa namanya itu? Sawah. Sawah. Pengen punya foto sawah, terus ya kayak gitu-gitu. Saya punya kado dari teman saya waktu bayaran Clara nikah, dan itu apa makes me happy because sini I want to show you. Oh ini jelas ini kamar tidur kita sekarang. Nanti ini kita custom kasurnya sama apa tempat tidurnya sama apa namanya ini lemarinya. Coba bukain ini dulu sayang lemarinya coba. Bentar. Masih belum ada apa-apa. Later. Enggak apa. Ini kita custom kemarin ke teman kita lemari dan apa namanya lemari dan bednya, iya kasurnya. Ini untuk dress sama celana di sini di hang dan ininya untuk semua baju di sini cukup untuk dua orang. Oke, sekarang hadiah mana hadiah pernikahan kita kemarin? Maaf ya ini masih belum. Iya, banyakkan maaf bule. Dan ini mapnya Bali dan sekarang kita telepon. Siapakah itu mana? Hola. ¿Ya estáis aquí? Vale. Voy abajo. ¿Podéis dar la vuelta? Ir a la misma. IKEA-nya udah datang sekarang kita lihat ya. Mereka bawa sofa kita dan lain-lain. Oke, teman-teman. Yang dari IKEA sekarang udah sampai, udah arrive. Kita tadi nggak nge-record loadingnya, kenapa? Karena di sini nggak sopan kalau kita nge-record muka orang tanpa bilang mereka. Jadi ini sangat membudaya sekali. Bukan nggak sopan, di sini sekarang ada legal, ya, ada legal protection, ada legal. Data apa? Protection image. Ya. Nggak boleh. Jadi kalau kita sembarangan ngambil gambar, foto atau video di sini, apalagi anak kecil, kau bisa pergi ke penjara. Ya. Jadi harus hati-hati. Harus. Ini tonight dan besok kita harus di assembly sendiri. Semangat ya. Kita lihatin nanti before afternya. Sekarang kita beres-beres dulu. Dan makan dulu. Dan makan dulu, makan siang di sini jam 3. Jam 3 sore. Itu sangat biasa. Aduh, berat kameranya. Dah. Oke teman-teman, akhirnya setelah kurang lebih 1 minggu kita beres-beres apartemen kita bisa tunjukin finalnya. Semoga kalian suka ya. Lumayan capek sih pengerjaannya. Oke, pertama nanti kita bawa kalian ke sana, itu ada gantungan frame map peta Bali. Itu adalah hadiah dari teman-teman kita waktu kita menikah. Terus
Oke, yang pertama kita akan tunjukin adalah studio kecil kita yang akan kita pergunakan untuk bikin video YouTube di dalam ruangan nanti kalau review something. Nah, ini adalah ruangannya. Sementara seperti ini. Ini nanti saya akan duduk di sini dan atau gantian sama istri. Ini jaket-jaket winter, musim winter. Terus ini ada rak sepatu. Dan ini ada wayang. Wayang ini dari teman kita Agung Bawono. Bisa dilihat wayangnya. Jadi dia nice guy dan wayang ini mengingatkan kita agar mengingatkan kita sama Indonesia. Ini rak sepatu yang bagian kiri untuk istri. Seperti begini. Ini rak sepatu untuk sang suami. Seperti itu. Terus ini ada buku-buku, rak buku dan yang ya lumayan lah, katakan penting gak penting. Ini ada lemari untuk perlengkapan kamera saya dan perlengkapan lainnya. Ini meja untuk ngedit atau untuk bikin kita bekerja, seperti itu. Dan sekarang kita ke kamar mandinya. Ini kamar mandinya. Tiring. Kamar mandinya berantakan karena tadi kita habis mandi. Seperti ini sesuai istri pengen taruh bunga di sana. Terus ini kita gantungin di sana untuk handuknya. Begitu. Terus sekarang kita ke dapur. Oke, sekarang ini kita jalan ke area terbuka kita, area dapur yang sekaligus jadi ruang tamu kita. Kenapa kita bikin seperti ini? Karena emang tempatnya kecil, jadi kita bikin apa namanya, seefektif mungkin. Ini meja makan kita. Ini meja makan hasil dari kerja kita foto sama istri. Jadi sama kliennya kita dikasih satu set meja ini ekstra karena kliennya baik banget. Ini dapur kita, kompor, terus alat cuci, mesin pengering, mesin cuci. Ini rak piring. Seperti itu. Oh ya, dan ini untuk waternya. Oh ya, minum di sini airnya sudah difilterisasi, jadi bisa diminum langsung. Jadi apa namanya, kita bisa langsung minum tap water di mana aja di sini. Minum dulu. Dan ini adalah yang jadi ruang tamu kita. Ini sofanya yang dari kemarin dari IKEA. Kita pakai sofa ini. Sebentar, dulu saya sebentar. Sofa ini kita bisa pakai untuk tidur. Memaksimalkan apa namanya fungsinya. Berapa nih simpel ya. Jadi kita apa bisa kalau ada tamu yang tak terduga datang atau teman mau nginep. Wah, bisa sih. Tinggal tidur sini bisa atau di mana saja bisa. Ini dia. Terus ini nanti depan ada apa namanya? Untuk TV, kita paling besok akan beli TV-nya. Dan kita, oh ya, nanti di sini akan ada aksesoris, nggak tahu istri yang akan pasang. Terus nanti di sini akan ada foto yang saya buat. Jadi kita untuk main framing kita ada foto hasil mungkin dari Bali mungkin atau dari landscape di Indonesia. Dan belum ada plant juga, masih emang dekorasi belum ada semua. Ya. Pokoknya nanti ini akan ada apa namanya. Nanti ini akan ada apa namanya frame foto saya. Terus sekarang kita ke kamar kita. Oke, ini sekarang kamar tidur kita. Silakan dilihat. Oke, ini lemarinya yang kemarin. Ini sudah hasil loading apa namanya kasurnya. Cobain dulu. Wah.
Oh iya, kasurnya juga kita pesannya custom dan kita fungsinya dimaksimalin karena kita punya sesuatu di bawah. Kalau misalnya kita kelebihan barang atau barang yang nggak dipakai tapi mati, kita bisa pakai lagi. Kita taruh di bawah kasur dulu. Kita cuma tinggal buka dari bawah sini. Di bawah sini bisa fungsi jadi lemari atau gudang kecil. Itu ada tripod-tripod saya. Begitu. Ya sudah, cuma itu saja. Aduh. Beres, inilah hasil akhirnya. Oke teman-teman. Tadi udah dilihat hasil kerja keras kita selama seminggu ini untuk beresin apartemen. Jadi teman-teman udah tahu berapa kisaran harga apartemen di Jakarta, di Indonesia, dan di Spanyol, khususnya di Barcelona. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan punya gambaran ketika teman-teman mau datang ke Barcelona khususnya. Ya, sampai di sini video kita. Dan mungkin di video selanjutnya kita akan bahas mengenai berapa sih living cost atau biaya untuk hidup sebulannya di Barcelona. Bantu kita, subscribe dan like kita, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Jangan lupa ikut kolom komen, tulis komen tentang kita atau komen apapun yang berhubungan dengan video ini. Kasih masukan kita ya. Dah.